datang ke rumahnya si Sule, udah aku tunggu, Sep. Ya ampun kamu, ih. Mandi lo ya. Mas kalau enggak mandi. Usep tuh ada singkatannya kalau enggak salah. Ya. Tadi di telepon. Kok bisa ke sini? Tadi janjian sama Mbak Nono. Iya. Mama gitu. Iya. Habis makan selang ya. Saya dapat liburan 2 orang, Om. 2 orang. Ya, saya kurang. Emang kurang. Berangkatnya sama siapa? Sama siapa aja boleh. Ini kan berdua nih, berangkat aja berdua. Ini kelebihan. Kelebihan ini mana sih? Dua. Saya daftarin, men, kan di kilo, Om. Sistemnya di kiloin. Ya, masuknya 4 orang. Overweight. Nah, kalau ini kan kecil-kecil bisa. Oh, mau ngajak ini. Iya, kalau mau. Gak sudi dong dia. Tanya aja. Kalau gitu. Tanya aja langsung. Mau yang mana, Karina atau Anissa? Ke Maldives. Karina. Tapi emang di Maldives ada apa sih? Air mancur. Tangan ini juga ada. Air mancur di sini juga banyak. Beneran HI. Ya. Kan harusnya berangkatnya 1, ya. Ini ada 2. Kalau ngerayu dulu gimana? Oh. Udah berani ngerayu. Habis sunat soalnya. Oh. Ini buat Anissa sama Karina nih, mau diajakin sama Ustaz. Ya, mau enggak, tapi harus jago-jago gombal gitu, Om. Oh, coba, Bo. Loh, yang ngajakin kan Usep, kok kita yang harus ngerayu? Iya, maksudnya kan nanti 1 orang dipilih yang bagus rayuannya. Emang kita mau? Itu dia masalahnya. Ya udahlah, gak usah ya. Jangan nyerah dong, jangan nyerah. Ngajak itu aja si tetangga sebelah si yang deket komplek sana, Rukini, si Mak Ikem. Oh, yang gak pernah mingkem. Gini loh dia mah. Komandan, tapi gak apa-apa deh. Asal kayaknya si Usep ini gak pernah dirayu sama cewek ya? Iya. Oke. Ya udah, gak apa-apa. Coba, kita yang mau Om sama saya Om di kampung saya. Kenapa? Gara-garanya kenapa? Ya mungkin karena saya begini. Iya. Saya sebetulnya cita-cita saya tuh besar, Om. Mau jadi apa cita-citanya? Pengen jadi knalpot. Cita-citanya sama loh Mamang Oding. Iya. Mang Oding juga gitu, pengen jadi knalpot juga. Iya, Om. Kadang-kadang saya mah suka bangunin singa lagi tidur. Makanya jangan, bahaya. Singa dibangunin. Eh, Karina nyanyi buat dia. Boneka caki. Ada codetnya di sini. Kalau boneka caki ada codetnya. Sini. Karina iba ya? Iba. Kasihan ya, kasihan loh, sedih. Oke. Lain kali kemarin bawa kacang, dia suka banget kacang. Dia suka malu. Aku ngerayu, rayu. Iya, dirayu aku ya. Iya, oke. Biar berbunga-bunga ya. Tapi kamunya yang ikhlas, ya, jangan terpaksa ya. Dosa dong kalau ikhlas. Jadinya kan kelihatan gagah. Ini rayuan spesial dari Nusa Tenggara Timur, Ustaz. Ya. Kamu tahu gak bedanya kamu sama komodo? Bukan bedanya, samanya kamu sama komodo. Tunggu, tunggu. Jangan positif,
negatif thinking dulu. Masih ada maksudnya. Iya. Apa samanya aku sama komodo? Komodo kan hewan. Samanya di mana? Karina, kasih tahu. Kalau komodo hidup lama banget di muka bumi ini. Kalau kamu hidup lama di hati aku.